Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa dalil apabila kita memiliki anak kecil bisa menolong kita di akhirat? Maksudnya anak kecil yang meninggal. Saya diundang acara takziah. Di dalam acara takziah itu ada ustaz ceramah. Dalam ceramah itu dia katakan anak-anak kecil yang meninggal itu tak bisa menolong. Saya bawa-bawa cerita itu. Jadi setelah pulang, saya kumpulkan hadis-hadis tentang anak kecil yang bisa menolong orang tua. Di antaranya ketika Allah Ta'ala mengatakan udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak kecil itu tak mau masuk ke dalam surga. Bukan melawan Allah, tapi karena ingin memberikan syafaat kepada orang tua. Kami tidak akan masuk surga sebelum orang tua kami ikut bersama kami. Sampai-sampai diriwayatkan anak-anak kecil itu menarik ujung baju orang tuanya, saking inginnya mereka bersama. Tapi dengan syarat imannya sama, orang tuanya itu sholat, orang tuanya itu ikut yang baik meninggalkan yang buruk, dan sama-sama dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun beda agama tak bisa diselamatkan. Hadis-hadisnya sudah saya tuliskan, saya berikan ke kawan yang takziah itu. Ini hadis-hadisnya, tolong sampaikan ke ustaz yang ceramah kemarin supaya jangan di ayak-ayaknya lagi cakap kemana-mana bahwa anak kecil tak bisa memberi syafaat. Buka www.somatmoroko.blogspot.com, sudah saya upload ke dalam itu. www.somatmoroko.blogspot.com, cari di situ ada tulisan saya tentang anak kecil bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat dan ketentuan berlaku.